Kalau kamu ke Pulau Kumamba di Kabupaten Sarmi, di situ sudah ada 3 gugusan pulau yang depu indah saja, luar biasa. Depu nama tuh Pulau Armo, Pulau Liki, dan Pulau Kosong. Kalau kamu menuju gugusan pulau ini tuh butuh waktu sekitar 30 menit dengan speedboat. Pulau pertama yang kamu lihat itu depu nama Pulau Kumamba. Mama yo indah ye. Air laut yang tenang dengan depu deburan ombak. Asik betul depu pantai ini. Dari ketiga pulau ada satu pulau kosong. Di pulau kosong ini sudah warga dorang pelihara hewan seperti kambing dan babi. Mama yo, binatang peliharaan saja di pulau sendiri. Pulau selanjutnya yang tidak kalah indah tuh dia bernama Pulau Liki. Di Pulau Liki nih sebagian masyarakat dong bekerja sebagai nelayan. Bapak mama, di tengah semua keindahan ini, sayangnya ada satu kendala yang dialami para pelaut. Dia berkendala tuh sulitnya peralatan memancing dan mesin motor untuk dong pakai. Terus yang kedua tuh mengenai apa Johnson itu yang kedua itu yang jadi kendala. Iya, apakah sudah pernah minta kepada pemerintah daerah tentang kebutuhan nelayan yang ada di pulau ini? Sudah ya, bagaimana sudah minta tapi dari pemerintah belum dijawab begitu. Jadi dengan begitu banyak potensi yang dorang miliki nih, diharapkan pemerintah Kabupaten Sarmi tuh dong dapat memanfaatkannya untuk objek wisata dan lainnya toh, supaya tong pu tanah Papua nih terkalah dengan daerah lainnya. Iyo toh.